ngeron Cidahu Camping Ground Blok 3A. Nah, tadi pintu masuknya di sini. Di sini ada juga coffee shop di sini. Nah, di sini adalah Blok 3B dan di sini adalah warung. Aman. Nah, ini pintu masuknya. Jadi parkiran, nah ini mobil kita. Nah, ini adalah lahan parkirnya ya. Cukup luas, cukup banyak. Tuh. Dan sekarang kita masuk ke area camping ground-nya seperti apa. Nah, ini imat di parkiran. Nah, ini masih parkiran juga ya. Nah, terus ini ada toilet. Pintu toiletnya bersih, toiletnya duduk. Nah. Terus kemudian masih di area parkiran itu musola. Jadi dekat. Nah, ini kemudian tempat wudunya di sini. Nah, tempat wudu. Nah, ini masih di area parkir ya. Nah, di sini ada area buat mendirikan tenda juga. Nah, semalam tenda kita di sini. Nah, tenda kita di sini. Tujuannya agar dekat ke kamar mandi, dekat sumber air, dekat ke toilet, dekat ke musala juga. Nah, ini masih di area parkiran. Kita mulai masuk ke Blok 3A. Ayo, Kak. Nah, jangan lupa karena di masa new normal harus menerapkan protokol kesehatan. Ini pintu gerbangnya. Nah, tadi posisi tenda kita di sini ya. Tuh, dekat musola, dekat toilet, dan di sini juga ada area tenda, jadi bisa di sini. Nah. Nah, di sini juga bisa mendirikan camping ground. Terus jalan lagi. Nah, di sini juga bisa mendirikan camping ground. Ya. Namanya Blok 3A Tikukur. Turun lagi ke bawah. Ini area yang sudah luas. Nah, di sini juga ada area berkemah banyak. Nah, sekarang kita lihat ke Blok 3A Lang Jawa. Cuma banyak ya, area campingnya luas tuh. Bisa di mana aja. Nah. Tuh, cukup luas. Sana juga ada toilet Blok 3A Lang Jawa. Terus sini ada camping ground yang luas. Ini pemandangannya di sini. Tapi kalau mau camping sini hati-hati karena bawahnya jur. Ini kita ada di Blok 3A. Nah,
itu ada di bagian atas juga, masih ada area camping. Nah ini kalau mau sewa listrik di sini bisa. Kita lihat lagi kak. Kak sini kak. Tuh. Ini blok 3 Alam Jawa. Di blok 3 Alam Jawa ada toiletnya sini.